semuanya. Hai, hari ini aku akan berbagi resep cara bikin habjongkwa honglopak cucintong. Jadi ini adalah sup yang bagus banget untuk cuaca yang kayak semacam lembab lah, panas juga nggak panas, dingin nggak dingin gitu ya. Jadi biar nggak sungfung juga gitu loh ya. Terus habis itu ini adalah sup sehat. Oke, bahan-bahan yang aku punya di sini ini adalah cucin. Cucin ini ya. Ini kelihatan. Nah. Ntar akan aku cut soy. Seger banget. Ini belum aku cuci, jadi nggak usah dicuci, dicut soy dulu, yaitu direbus dulu untuk sementara waktu sampai airnya mendidih gitu. Terus habis itu nanti baru dicuci gitu ya, jadi biar nggak nyuci dua kali, soalnya nanti kotorannya biar keluar gitu ya. Terus habis itu bahan-bahan yang aku punya lainnya ini adalah honglopak, ntar aku potong-potong. Dan ini adalah manisa atau habjongkwa ya, ini manisa atau habjongkwa udah aku cuci dan juga udah aku kupas kulitnya. Dan bahan lain di sini adalah ini adalah maco atau kurma kering, aku menggunakan 4 biji. Dan ini adalah lampahang, jadi aku menggunakannya segini gitu ya. Terus habis itu ini adalah garam, takarannya adalah 1 sendok teh biar nggak terlalu asin. Dan ini adalah waisan, ini waisan kering gitu. Sekarang kita akan rebus cucinnya dulu, terus habis itu kita potong-potong bahan lainnya. Oke, aku udah siapkan air, udah aku rebus, dan habis itu aku masukkan cucinnya. Masukkan seperti ini. Tutup, kita rebus untuk sementara waktu ya, kita tutup. Menunggu mendidih, habis itu kita matikan api dan kita akan cuci. Oke, ini udah mendidih ya, kita matikan apinya, habis itu kita cuci. Tadi kan cucinya kan gede banget nih, lebar. Aku potong ya. Potong seperti ini. Motongnya sebelum direbus juga nggak apa-apa. Sudah direbus tadi juga nggak apa-apa. Seperti ini. Oke, sekarang kita masak ya. Oke, tadi aku udah siapkan air ya. Kita masukkan semua bahan. Garamnya juga dimasukkan langsung ya. Oke, seperti ini, dan kita tunggu sampai mendidih dan kita mulai hitung, kita masak sekitar 2 jam. Jadi kita masak dengan 2 jam dengan api kecil. Oke. Oke, ini kan udah mendidih banget nih. Oke, kita kecilkan apinya. Oke, seperti ini ya. Lebih kecil juga nggak apa-apa. Ini udah cukup ya. Kita masak sekitar 2 jam.